jalan-jalan. Guys, ada ubur-ubur. Mana mermer tadi? Kok enggak ada? Macam mana? Macam mana udah hujan ini? Hujan. Loh, kok ke mana jadi mermer? Kamu ngapain kamu di sini? Kok kamu ekornya lumpuh? Emang bau. Macam mana malah jadi mermer? Aduh. Anakmu nanti gimana nanya ya, kamu mau jadi mermaid? Siapa? Aku gak kenal kamu. Aku mermaid. Kenapa dia jadi kayak orang-orang sini ya? Tadi dia bermain. Istri apa? Istrinya apa? Itu istrinya apa? Saya mermaid ini udah lama. Oh, baru jadi mermaid udah lupa diri. Tapi abang beruntung. Biasanya ini wahananya cuma ada air doang. Sekarang pakai efek hujan. Asli hujannya kok efek. Ayo bang, berenang lagi pacem mana? Aku tadi berenang di sini. Ayo. Aduh, pacem mana udah jadi mermaid? Dia udah lupa gimana dong? Encis lagi. Mermaid. Mermaid. Kena encisnya is. Apa mermaid? Kok udah berubah kau? Ini mermaid. Tadi aku lagi main sama mermaid. Aku lagi goda-godain mermaid. Mimpi kan kau menggodain mermaid. Bukan, maksudnya lagi main. Apa jadi... mermaid? Hah? Apa namanya mermaid? Mermaid. Apa mermaid? Mermaid aja enggak tahu. Mermaidnya warna biru bersisik-sisik gitu. Enggak ada kakinya, cuma ada ekornya. Biru. Dia orang apa ikan? Dia orang dalam bentuk ikan, itulah. Oh, iya, iya, itu namanya putri duyung. Kita mau lihat mermaid lah kita dulu ya. Kamu mau lihat mermaid? Kan ini kita mau pulang nih. Kita singgahin aja, katanya di rumah orang ini ada mermaid. Wow. Siapa? Gak tahu. Tangga kita yang baru ini juga. Kan kita sekalian pulang nih, kita singgahkan aja sebentar. Mana tahu kalau udah sampai ke bawah mimpi mermaid kan? Kita coba dulu kita bermain mermaid ya. Dia punya mermaid? Apa dia mermaid apanya? Gak tahu, di rumahnya katanya ada mermaid. Kita datang aja gitu. Iya, kamu mau lihat mermaid asli? Hebat kali kita ini main datang-datangi rumah orang aja kita. Ini kita sekalian singgah, kita turun aja sebentar, kita tanya di sini ada mermaid, katanya kita tanya aja. Mana tahu beneran ada, nanti kita bilang si Cleo ada. Kita foto nanti si Cleo kita aja ya. Kalau bisa kalau dijual kita beli aja lah mermaidnya. Mermaidnya. Ya, mana tahu dia jual murah kan, lagi BU ini pandemi kan orang banyak menjual sesuatu. Mermaid juga dijual maksudnya. Mana tahu. Ini udah dekat ya. Ah itu udah fotokopi tuh. Op. Nah, di sini dia. Di sini dia jual mermaidnya. Pokoknya dia punya mermaid, nanti kita tanya dia jual atau enggak. Oke, kita tanya dulu. Permisi. Permisi. Hai. Assalamualaikum. Nah, ini yang punya rumah. Kok kecil kali suaranya? Kecil, enggak kedengar deh. Halo. Biasanya sudah bisa. Kalau Anda indigo ya, pasti bisa dengar suara saya. Oh. Horor. Saya enggak indigo, kebetulan dulu itu kawan saya kerja sama saya di indigo kita dulu. Ayo indigo yang itu. Rambutnya kenapa, Pak? Emang begini. Ini namanya Pak Cemana. Kita ya, tetangga. Pak Cemana. Kebetulan tadi di jalan aku bermimpi mimpi di apa mobil. Tuh, Pak? Aku mimpikan ini masa pandemi. Iya. Mimpi aku anakku udah enggak pernah keluar rumah terus kebayang aku lagi mimpi mermaid tiba-tiba aku. Iya, mimpi mermaid. Kata orang iya, di sini ada mermaid. Ada mermaid. Betul enggak? Di sini enggak ada mermaid. Adanya tetangga yang labrak. silakan. Iya. Bapak Ibu masuk, saya keluar. Oh, iya salah ya. Giveaway rumahnya. Oh, dia jangan dong. Oh, dia mau keluar kita yang banyak. Oh, silakan Bapak Ibu. Oh, enggak iya, ada foto Bapak Ibu. Itu bukan mermaid. Ini itu bidadari. Oh, itu bidadari teman mermaid. Iya. Kami mau tanya kan soalnya kan mau beli anakku ini kalau misalnya cocok nanti aku mau bawa pulang mermaidnya ini. Kalau enggak jangan terlalu mahal. Tapi mermaidnya belum datang, dia belum bangun dari karangnya. Oh, dia muncul dari bawah dulu ya
yang muncul. Iya, kan? Dari bawah tanah. Padahal dia di air. Hey, ini mermaid yang luar biasa. Tidak aku penasaran. Eh, kamu berenang katanya kamu belum mandi? Bukan. Ini kan pasti mermaidnya muncul dari bawah itu nanti. Iya, nanti dia masih agak tidur. Beberapa lama lagi iya, dia masih iya. Tidur. Mut-mutan ya mermaid ini. Iya, dia ada jam tidurnya kan? Betul. Ya, kita tanya ini perawatannya selain makan apa susah nggak? Dia dimandiin nggak dimandiin? Yang bisa jelasin cuma mermaidnya doang. Oh dia, oh. Iya karena di sini mermaidnya multi semuanya dia bisa. Oh. Jadi nanti yang menjelaskan dia. Ada berapa mermaid di sini? Banyak. Banyak kali. Dua lah. Capek kali kau pakai jariku, kau pinjam cuma dua di situ ada cukup. Jenis kelaminnya? Hah? Jenis kelamin? Ya kan, mermaidnya aku tanya. Mermaid itu punya jenis kelamin? Jenis kelamin atau cuman... Aku tahu cuma perempuan itu kalau di film-film. Ada satu mermaid yang main kesini juga gak jelas kelaminnya apa. Tahu siapa? Siapa? Lucinta Luna. Oh itu mermaid? Jadi kamu tanya apa lagi? Ya itu jenis kelaminnya udah. Enggak jelas. Cewek cowok bisa. Ya, jelas, iya cewek bisa mermaid. Terus makannya enggak banyak-banyak ya. Makannya enggak banyak-banyak. Dia biasanya minum air kolam aja sama kaporitin telur. Wow. Itu. Dia kan hidup di air. Iya, tidur di air. Nah, aku kuliah di sini dia enggak ada. Dia lagi hidup di mana? Di bawah tanah dibilang tuh. Dari dia munculnya dari tanah. Ini ada magic nanti itu terbuka iya. Ya, terbuka. Itu yang ku nanti nanti dia ada prosesi naiknya ya. Kan kayak di TV-TV itu dia bawa dulu. Jangan berantem. Oh, iya. Enggak, kami memang ngomongnya kayak gini. Oh. Kayak berantem ya. Di rumah udah banyak obat-obat ini kok. Obat luka-luka. Oh, iya. Tapi romantis ya Bapak Ibu ini. Ya. Pak, ini sebenarnya kursi ini untuk anak kecil? Tidak. Oh, tidak. Bapak Ibu bisa pakai. Oh, kok kecil kali? Eh, imut ya. Itu khusus ukuran seperti kami. Oh. Lagi kamu libur. Diskon 30%. Semua di sini. Duduk nanti bayar. Ini mau aku coba ya. Aku pe ya. Oh iya. Ini suka ini nanti si Cleo suka ini pasti. Hey. Aduh. Hey, kau. Belum. Kau jangan main-main di bawah ini. Belum. Ada belum. Udah dia gini-gini. Hey. Tadi tapi mati lagi. Katanya belum. Lu dia udah geram. Berasa? Kayaknya aku pulang enggak beli mermaid, aku beli ini aja. Berasa ya. Dari kursi. Ah, enggak berasa. Enggak berasa. Kasih yang full power lah. Banyak maunya ya. Berasa Pak? Ya. Betah nih Pak, Bu. Iya. Nanti tagi aja, Mbak. Kalau dia udah bangun. A few moments later. Mana sih mermaidnya udah datang belum ya? Mana sih, Cis? Mermaid. Kamu yang bilang, bangun. Tadi si Ricis itu di mana? Tadi mana dia? Ku tunggu, ku tanya. Aku sampai ketiduran, mana dia? Coba kita lihat yuk. Mana dia? Yuk, coba. Mana dia ya? Kok dia? Kan kita nunggu mermaid tadi. Kan kata dia tadi mermaidnya mau ada dari bawah karena masih tidur siang. Coba kita lihat. Ada itu udah mulai ada suara. Coba kita lihat. Wah. Sini. Ada mermaid. Ada mermaid. Ada mermaid. Ada dua. Ini kenapa ini sih? Ini kayak si Ricis. Ini kok kayak si Ricis? Tadi kan kita ngobrol, dia tiba-tiba nggak ada. Kok? Jangan-jangan si Ricis itu mermaid? Kau mermaid kau ya ternyata ya. Kau, ada satu lagi. Siapa? Ada satu lagi. Ini Ricis. Wow. Ini Ricis seperti ini. Ya ketahuan deh jati diri kita seorang mermaid. Ada mermaid betul kan di rumah si Ria Ricis itu ada mermaid. Oh, ini boleh dibawa pulang enggak ini? Ini mau aku beli dulu tapi ternyata dia juga mermaidnya. Ya ketahuan deh. Kak Duma, jangan sampai dibawa pulang. Biasanya kita kalau dibawa pulang ada aja tujuannya. Katanya yang mau dipresto kayak dipepes. Ayo dong. Keluarga kemana jadi yang harus mermaid juga? Ternyata. Aku mau beli malah suruh jadi mermaid. Keluarga Panyun. Mana bisa? Oh, harta yang paling berharga adalah keluarga. Cemara. Istri yang paling berharga adalah Mak Cemo. Pas. Ayo dong, kita udah bangun dulu mermaid. Ini mermaidnya tanya dulu, mermaidnya ini di
dikasih makan juga. Dikasih apa makan ini? Makan apa, Mbak? Kaporit makannya. Oh, kaporit. Kita cuma makan kaporit aja udah seneng. Berarti nggak bisa kita bawa pulang. Nggak bisa dibawa pulang. Kakak Cemana sedih. Kesini. Oh, berarti abang, kakak. Iya. Emang abang kesini mau ngapain? Tadi aku anak aku kan suka kebangan mermaid. Iya. Jadi katanya di sini tuh ada mermaid, makanya mau kulihat kalau bisa aku bawa pulang. Maksudnya aku beli. Betul nggak ada mermaid? Rupanya ada tuh dua. Si Rizis rupanya mermaidnya juga tuh. Kamu mermaidnya? Dijual kau? Enggak dijual. Enggak dijual. Ya nggak dijual bang, ntar ada yang jemput. Iya. Eh, mau lihat, mau melihat nggak gimana mermaid lagi jatuh cinta? Yeay! Oh, kalau mermaid jatuh cinta gitu ya? Ada satu lagi. Ada lagi satu. Ini udah bangun siang kayaknya. Selamat sore. Kok saya ada di sini ya? Ini dari bawah tanah muncul, kamu bangun siang juga ini bangun tidur siang. Iya. Abang tanya namanya siapa? Siapa namanya ini? Percon. Percon. Mukanya mirip teman abang ya. Siapa? Joy Tobing. Ternyata mermaid itu suka ini ya, guyon ya. Iya, suka bener. Bercanda ini. Ternyata mereka juga lucu ya. Di dunia mermaid itu ada Sri Mulat juga ternyata ya. Bang, nyanyi bang. Bang, nyanyi bang. Kita mermaid suka dengar lagu abang. Kalau nyanyiin seneng banget bang. Eh, ini Pak Cemana bukan Judika. Oh, Pak Cemana. Oh, sama gue juga ya. Bisa dibeli? Bisa dibeli? Enggak. Gak ayo bang, jadi. Ayo nyanyi bentar bang, apa-apa, dikit yes, aja. Buat mermaid ya? Sini, yes. Coba duduk di sini ya. Kenapa yes. Emang dia? Ini Pak Cemana ya? Iya. Ini mermaid Cemangani gitu. Oh, ayam. Tadi ini berdua, ini pasangan ini tiba-tiba muncul lahir ya? Begitu iya, ceritanya. Bukan, dia juga dari bawah tanah. Iya, dari bawah tanah. Kayak kata si Ricis, dari bawah tanah bangun siang. Mereka iya. Langsung nongol. Itu bisa buka tutup kayaknya. Oh, puncak kali kan. Ayo bang, nyanyi dikit ngapa bang? Tadi di video setelah ini atau sebelumnya dia diciptain lagu tau buat Ricis. Macam mana mah kalau bisa nyanyi kalau Bang Judika bisa nyanyi. Wah! Wah! Tapi aku. Langsung ada petir. Disuruh nyanyi langsung ada petir. Ini lagu masa lalu ini. Cemana? Cemana?